Saya ada satu kisah ni, kisah ni baru dapat ni. Panas gini. Kawan saya ustaz juga, dia Tafiz jugalah, dia Timbalan Mudi juga, Tafiz di Seri Iskandar. Jadi dia buat lawatan ke Tafiz yang terbakar tu di Kuala Lumpur. Dia pergi lah. Dia pergi dan dia jumpa salah seorang bapa kepada anak yang mati terbakar, budak pelajar Tafiz tu. Pelajar ni umurnya 11 tahun, darjah 5. Dia pergi jumpa ayah budak tu dan dia sembang-sembang. Dan ayah budak ni dia cerita. Dia kata, Ustaz nak tahu tak apa yang berlaku sebelum hari kejadian? 2 bulan berturut-turut sebelum hari terbakar tu, anak saya berkelakuan pelik, dia kata. Apa pelik? Dia kata setiap kali dia balik rumah, dia kadang-kadang dia balik, ayah dia ambil. Setiap kali dia balik rumah, dia akan cerita benda yang sama. Apa yang dia cerita? Dia kata, dia panggil diri dia adik lah budak ni, sebab dia kecil kan. Dia kata, ayah, tadi dekat sekolah, adik tengah ngaji. Tengah-tengah adik ngaji, adik nampak ada orang melintas depan adik. Adik tak tahu siapa. Dia pakai jubah putih. Adik pandang kat belakang yang lain, semua kawan-kawan adik ada dalam kelas. Siapa yang kat luar? Jadi adik pergi lah nak tengok budak tu siapa. Pergi-pergi jumpa ni, dia tunggu kat luar. Adik tengok-tengok, muka dia sepiji macam adik. Adik pun tanya dia, awak ni siapa? Nah, kemudian orang yang dia nampak tu, budak yang dia nampak tu, budak tu kata apa? Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Budak kecil, dia mana faham? Lepas tu dia tanya, nama awak siapa? Nama sama. Nah, nama pun sama. Baju sama, jubah sama, muka semua sama. Macam kembar. Nah, dia kata ke ayah dia, adik jumpa kembar adik. Dia kata, sebiji macam adik. Ayah dia pun kata, mana pula ni? Budak kembar tu mana? Ayah dia tanya. Tiba-tiba anak dia kata, tu sebelah ayah. Dia tengah tengok ayah. Ayah tengok tak ada. Merembang bunuh rumah. Ayah kata, sudah lah. Nampak? Anak aku ni hafal Quran dia gila. Nampak? Itu semua kelebihan Allah bagi. Tak cukup dengan tu pula. Satu hari tu, satu pagi, bangun-bangun, dia sonok sangat beria-ia nak cerita kat ayah dia. Ayah. Ayah tahu tak malam tadi adik pergi mana? Tak tahu adik pergi mana tadi? Malam tadi adik naik ke langit. Sudah. Dah macam Israq Mi'raj pula. Kita dengar pun rasa macam merepek. Tapi budak apa nama tahun 5 takkan pandai sangat nak bohong. Dan kalau dia bohong pula, cerita dia tu sama tiap-tiap hari. Kalau bohong, boleh jadi hari ni cerita macam ni, esok mesti terpesong sikit, lain sikit cerita. Tak, tapi tiap-tiap hari ceritanya sama. Menunjukkan benda tu betul-betul berlaku. Dia kata, ayah dia tanya pula, ayah dia layan anak dia. Macam mana adik naik ke langit? Kembar adik tu, dia boleh terbang. Dia ada sayap. Dia pegang tangan adik, dia buat naik atas. Adik nampak bumi, adik nampak bintang, adik nampak planet. Dia kata. Ayah dia pun layan sambil bawa kereta layankan anak dia. Dia ceritalah. Lepas tu dia kata satu hari tu, yang tu betul-betul. Kemudian yang keduanya, dia kata dia mimpi. Dia kata yang ni mimpi, yang tadi yang naik ke langit tu betul-betul dia tak. Dia kata ada satu hari tu adik mimpi, adik nampak ada satu taman. Dalam taman tu ada satu dewan yang sangat besar. Besar dewan tu. Adik pun masuk dalam dewan. Tak ada siapa, adik seorang-seorang. Dia kata, adik masuk dalam dewan tu. Adik nampak tak ada orang lain. Dalam dewan tu kosong. Cuma ada gambar-gambar kat dinding dewan tu. Adik pun tengok gambar-gambar tu. Rupa-rupanya gambar-gambar yang tertampal kat dinding tu semua gambar para wali Allah, ulama-ulama tu, gambar ulama-ulama wali-wali tu semua. Ada nama siap bawah tu. Lepas tu dia tengok atas, ada lagi tingkat. Sebab bangunan tu tinggi, dia pun naik ke tingkat yang atas. Bila dia naik ke atas, dia kata adik nampak lagi banyak gambar. Gambar siapa pula? Ayah dia tanya. Gambar para nabi tu. Adik dah tengok dah gambar Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua adik nampak. Cuma satu dia tak ada gambar. Adik tengok frame tu kosong, tak ada gambar. Adik tengok nama bawah tu, Nabi Khidir. Nabi Khidir gambar tak ada. Dia kata, dia cerita. Ni saya tak tambah sikit pun, ni saya dapat sebiji cerita. Lepas tu dia nampak atas tu lagi, dia nak naik. Tapi bila dia nak naik, jatuh. Naik, jatuh. Naik, jatuh. Akhirnya dia menangis, budak kecil ya. Lepas tu nak naik, dia bersungguh sangat nak naik. Tapi tak boleh naik. Akhirnya tiba-tiba keluar satu cahaya berwarna putih. Cahaya ni tiba-tiba bersuara.
kenapa kamu nak naik? Cahaya ni tanya. Dia kata, aku nak tahu ada apa kat atas sana. Aku nak tengok sangat, aku teringin sangat. Tolonglah bawa aku naik atas. Tiba-tiba cahaya ni pegang tangan dia, tarik dia naik atas. Laju, zup, sampai ke atas. Keadaan dia macam, ada macam awan-awan sikit. Naik sampai atas, dia tak nampak lain. Dia nampak taman hijau. Lepas tu dia nampak ada seorang budak yang putih muka dia, nak tengah kena gari. Tangan dia kena gari, kaki dia kena gari. Dia pun tengok je budak tu. Lama-lama dia tengok, budak ni tiba-tiba telinga dia hilang. Lepas tu mulut dia hilang. Lepas tu hidung hilang. Last kali mata hilang. Bila mata hilang, dengan badan-badan semua sekali hilang. Yang tinggal gari tu saja. Nampak? Lepas tu bila dia ni cerita kepada ayah dia, ayah dia tanya ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz semua tak berani nak bagi komen. Ustaz kata mawah ma'alam, kami tak tahu. Nampak? Boleh jadi betul, boleh jadi mainan mimpi saja. Nah, sebab sebelum kejadian mana nak tahu mana nak agak. Nampak? Tak tahu. Nah, kemudian satu lagi mimpi pula, dia mimpi lah ni hari yang nak dekat dah sangat dengan hari tragedi. Nah, lagi seminggu. Dia mimpi, dia kata dia dicampak di tengah-tengah padang pasir. Dia jatuh situ. Lepas tu dia pun bangun. Bangun-bangun dia toleh belakang, dia nampak ada dua lembaga hitam tengah kejar dia. Lembaga hitam yang menakutkan tengah kejar dia. Akhirnya dia bangun, dia lari. Lari, akhirnya dia terjatuh. Jatuh, dia angkat kepala. Dia nampak berdiri depan dia 6 orang pakai jubah warna putih, muka tak ada. Muka bercahaya, tak nampak mata, tak nampak hidung, tak nampak mulut. 6 orang berjubah putih. Nah, kemudian dia minta tolong, tolonglah saya, ini lembaga hitam nak kejar saya. Akhirnya 2 orang daripada jubah putih tadi lawan lembaga hitam tu. Lagi 4 pegang tangan dia bawa naik ke atas. Sehinggalah dia tersedar daripada tidur dia. Nah, itulah kali terakhir dia sembang dengan ayah dia. Lepas tu pergi sekolah, kemudian berlaku kebakaran. Bila berlaku kebakaran, ayah dia ingat balik cerita anak dia. Ayah dia tanya kepada ustaz-ustaz. Barulah ustaz-ustaz ni faham apa tafsir mimpi ni. Nah, rupa-rupanya ini pandangan ulama, ni tak ada dalam sebut dalam Quran ataupun hadis. Tapi ni ustaz-ustaz yang tafsir mimpi ni kata, yang dia mimpi nampak dewan, dia nampak gambar-gambar wali-wali ahli ulama. Dia kata, ustaz ni kata, berkemungkinan masa hari kebakaran, wali-wali Allah, ulama-ulama semua hadir sebab nak mengiringi roh-roh mereka naik ke langit. Allahu Rabbi. Nampak? Lepas tu bila dia naik atas pula, dia nampak semua gambar para nabi. Tak cukup dengan wali Allah hadir, para nabi pun semua hadir. Lepas tu orang pun tanya, dah ustaz kenapa Nabi Khidir tak ada gambar? Dan ustaz tu jawab, berkemungkinan sebab Nabi Khidir masih lagi hidup. Nah, Nabi Khidir tidak wafat lagi. Jadi itu kemungkinan gambarnya tak ada dalam frame. Nampak? Itu. Kemudian yang dia naik atas, dia nampak budak yang kena gari. Nah, ustaznya kata, itulah dia sebenarnya. Gari tu maksud dia tak boleh lari. Masa duduk dalam tu dia tak dapat nak selamatkan diri. Sebab tu tangan dia kena gari, kaki dia kena gari. Dah telinga hilang, itu nak cerita tentang saat kematian dia. Masa dia terbakar, telinga dia boleh dengar lagi. Lama-lama Allah cabut pendengaran dia, telinga dia dah tak dengar. Tinggal mulut saja dia jerit. Akhirnya Allah cabut pula percakapannya. Mulut tak bersuara dah. Tinggal mata saja berilau nampak api. Dan kemudian Allah tarik pula hidung dia sehingga dia tak boleh bau dah. Dan last kali Allah tarik mata dia dan tak boleh nampak dah. Akhirnya Allah tarik dengan badan-badan, mati semua sekali. Nampak? Kemudian mimpi yang seterusnya itu, yang dia nampak 6 orang berjubah putih itu pula. Nah, ustaz ni tafsir, ustaz ni kata itu berkemungkinan 6 orang berjubah putih itu adalah 6 orang sahabat dia yang mati bersama dia. Nah, ada gambar orang syekh yang bertimbun, bertindih-tindih mati. Rupanya budak yang darjah 5 ni, mayat dia di bawah. Nah, 6 orang sahabat dia ni tindih atas badan dia. Kerana apa? Kerana tak nak bagi budak darjah 5 ini kena api. Mereka sanggup berkorban. Biar diorang yang kena api, budak ni tak kena. Rupa-rupanya waktu bomba bawa keluar mayat, memang mayat budak ini tak kena api, tak lecur. Melainkan sedikit di bahagian jari dia saja terkena api, melecur. Tapi badan lain ni elok. Adapun sahabat-sahabatnya yang lain, semua habis jadi hitam, hangus terbakar. Nampak? Jadi berkemungkinan 6 orang jumpa putih yang dia nampak tu, itulah kawan-kawan yang selamatkan dia. Nampak? Jadi berkemungkinan boleh jadi budak ni budak yang paling disayang dalam tapis tu. Mungkin sebab dia baik, jadi kawan-kawan pun sayang kat dia, kawan-kawan jaga dia. Nah, kawan-kawan selamatkan dia. Nah, itulah kisah daripada
di sebalik itulah, nampak? Daripada kisah kematian pelajar-pelajar tafiz di kampung Keramat sana, Kuala Lumpur. Nah, dalam saat kawan saya tu tengah bersembang-sembang dengan ayah dia, tiba-tiba telefon ni berbunyi. Telefon ayah dia tu berbunyi. Ayah dia kata wartawan telefon. Tapi tak disebut daripada soal khabar mana ke apa atau berita TV mana, tapi wartawan telefon. Dia buat loudspeaker. Nah, dengar dalam talian telefon tu wartawan tu kata tu, "Cik, oh, budak yang bunuh anak cik ni ada dekat balai polis sekarang. Kalau cik nak jumpa dia, cik datanglah sini." Apa jawab ayah dia? Ni ayah orang yang faham agama. Ayah yang faham Islam. Dia jawab apa? "Dan sebab apa saya nak pergi jumpa budak tu? Saya nak cium pipi dia. Saya nak peluk dia. Bukan boleh kembalikan pun anak saya. Biarlah dia. Biarlah undang-undang yang menghukum dia." Nah, nampak? Tengok wartawan, dia main isu. Dia panggil orang tu supaya orang ni rasa panas, rasa bengang. Akhirnya, kalau orang tu jenis tak ngaji agama, jenis tak sabar, apa jadi yang pada ayah tu? Dia straight bawa kereta laju pergi balai. Sampai kat budak tu, dia tumpuk ke budak tu. Betul tak? Dah anak dia mati, baru darjah 5, takkan tak sayang? Nampak? Ha? Mati pula. Sebab tu saya kata, kalau mati sebab bencana, insyaAllah hati ni lapang lah menerima. Tapi bila tahu mati ni sebab orang buat, orang pedajan, Allah hati mana tak remuk? Hancur. Nah, walaupun tu bukan anak saya, tapi saya terasa, ish. Saya pun cakap, kalau kat akulah mampu budak ni. Nak balik poli, aku bakar ni. Nampak? Geram semua. Nah, anak kita timang, kita sayang. Nak dapat bukan senang. Nak buat solat hajat, minta ya Allah tolonglah bagi aku, kurniakanlah aku anak. Bila dapat anak, senang-senang orang nak bunuh anak kita. Allah. Dahlah kita hantar anak kita sekolah agama, kita harap dia lah nanti yang boleh tolong doa untuk kita gini-gini-gini. Tiba dia mati lebih awal. Allah. Siapa tak kecewa, siapa tak rasa sedih. Nah.